Halo teman-teman semua, balik lagi di Archive Video bareng gue Antonio Serangga. Sebelum video ini mulai, gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Yeay. Semoga di tahun ini semuanya berjalan lebih baik ya. Semuanya lancar-lancar aja, gak ada yang aneh. Apalagi ya, pokoknya semua yang baik lah di tahun ini. Amin. Ya. Jadi, di video kali ini gue akan membawakan satu segmen baru dari RC Video yang akan membahas berita-berita hangat di dunia permotoran. Oi. Ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Cuman, kita belum ada namanya ya? Iya. Belum ada ya namanya ya? Namanya belum ada, jadi mungkin teman-teman yang nonton ini bisa ngasih masukan, inputan ya kepada kita. Cocoknya apa ini namanya tadi? Segmen ini namanya dikasih nama apa? Ya, coba kalian tulis di komen. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai di berita pertama. Berita pertama tuh, jadi ada helm baru ya dari pabrikan yang sebenarnya belum pernah pakai helm, bikin helm ya. Jadi ini adalah pabrikannya adalah Alpinestar ya, atau Alpinestar ya, pabrikan dari Itali, dan mereka sedang membuat atau merancang atau mengembangkan sebuah helm race baru yang diberi nama Alpinestar R10 Helmet ya. Jadi mungkin kalau kalian follow Instagramnya RC udah pernah lihat, atau follow Instagram lain juga udah pernah lihat bentuknya helm ini ya. Jadi memang dia shellnya tuh lumayan gede sih kalau menurut gua. Terus yang dipakai itu udah full carbon. Bentuk-bentuknya, shape-nya tuh perpaduan antara Arai sama Suomi, jadi gitu, jadi agak bulat tapi agak lonjong ya, jadi belakangnya tuh agak lancip gitu. Nah, dia sebenarnya kalau mirip-miripan ini sebenarnya miripnya sama X14 ya. Yoi. Mirip sama X14 gitu. Dan helm ini tuh di develop Alpinestar bareng sama Andrea Dovizioso, yang sebelumnya kan dia balap di Yamaha RNF, sebelumnya lagi di Ducati. Jadi mereka sedang mengembangkan helm ini untuk dipakai di dunia balap. Jadi ini kalau kalian lihat, sebenarnya helm ini tuh udah banyak dipakai sama beberapa pembalap juga, pembalap-pembalap Asia ya. Kayak di RRC kemarin itu dipakai sama Azlan Shah ini ASB 1000 ya. ASB 1000, jadi Asian Superbike 1000, kejuaraan 1000 cc-nya Asia. Terus ada juga Helmi Asman. Terus ada juga Azroy Hakim Anwar. Ya, jadi ada 3 pembalap Asia yang udah nyobain dan pakai helm ini. Jadi mungkin nggak akan lama lagi kali ya akan launching gitu. Jadi kalian berminat nggak sama Alpinestar R10 helmet ini? Coba kalian tulis di bawah. Jadi ya harusnya sih dalam antara tahun ini atau tahun depan kali ya, jadi udah keluar. Oke, next, berita kedua ya. Berita kedua juga dari perhelman ya. Kalau ini fresh nih ya, ini fresh di saat video ini di take ini, pembalapnya baru announce ya. Jadi ada pergantian merek helm di pembalap MotoGP ya. Jadi tadinya
dia pakai Scorpion, sekarang pindah ke HJC. Tak lain dan tak bukan adalah Fabio Quartararo. Ya, jadi dia selama ini pakainya Scorpion EXO R1 R kalau nggak salah. Ya, terus di musim kemarin terakhir selesai. Sekarang di 2023 dia pakai HJC Arva One gitu. Jadi kalau gue lihat sih motifnya masih mirip-mirip sebenarnya ya, dengan logo Diablo di atas, terus nomor 20 di belakang. Tapi ya keren aja tetap ya. Tetap keren. Jadi kalau teman-teman yang mengidolakan Fabio Quartararo, ditunggu aja kemungkinan HJC akan mengeluarkan motif pembalap ini gitu ya. Dan berdoa supaya keluarnya di HJC Arva One ini ya. Ya. Iya dong. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia keluar di Arva 11 juga enggak apa-apa kan sebenarnya? Enggak apa-apa juga, masih oke juga gitu. Dan Fabio ini juga salah satu pembalap yang naikin nama Scorpion sih menurut gua. Ya, karena kan memang Scorpion belum banyak dipakai pembalap, terus tiba-tiba dia pakai pembalap di MotoGP, terus juara dunia kan? Yoi. Juara dunia pakai Scorpion. Padahal ada satu lagi sebenarnya, si Bautista. Cuman dia di WSBK dan dia juga udah cukup lama sebenarnya kalau Bautista pakai si Scorpion ini. Gitu, ya. Oke. Itu berita kedua dari kita. Berita ketiga ini ada info dari dalam negeri, ya. Jadi ada helm dari Indonesia, yaitu KYT. Wah, anjir ya. KYT ini udah salah satu, udah masuk ke brand dunia sih sebenarnya, ya. Karena MotoGP loh yang pakai tuh. Dulu kan si Alex Espargaro pakai. Terus siapa lagi KYT ya? Banyak lah, ada beberapa pembalap juga yang pakai KYT. Nah, ini dia kemarin di Thailand Motor Show itu ngeluarin helm baru full face, namanya adalah KYT R2R. Ya. Kalau dilihat bentuknya sih sangar pol sih ini. Keren banget. Jadi helm ini itu tipenya full face. Kalau dilihat shape-nya itu sebenarnya mirip-mirip sama gabungan antara si kayak si HJC 11 atasnya, iya gak sih? Iya, jadi airflow-nya tuh mirip kayak gini ya, cuman bentuknya gitu ke belakang. Terus shape-shape depannya itu kayak Suomi Track One ya. Locknya di depan, terus dia ada spoiler yang kayak ada winglet ya gitu ya, warnanya transparan ya, smoke transparan gitu. Ini keren sih, shape-nya dari samping sangar banget, terus bentuk visornya juga unik, nggak biasa. Tapi ini kaku banget, iya racy banget sih kalau menurut gua. Dan dari samping tuh kayak ini titik course, iya nggak sih? Bagian bawahnya sini ya. Kayak ada titik course dikit. Jadi kayaknya dia memang ngambil dari berbagai helm KYT dan Suomi, karena KYT dan Suomi kan udah jadi anak perusahaan lah ya, udah jadi satu. Nah, jadi mereka bikin modelnya tuh hampir campuran dari macam-macam KYT yang race dan Suomi gitu. Nah, ini helmnya tuh bahannya sebenarnya masih menggunakan termoplastik ya, dan udah ada double visornya kalau menurut info yang gue dapat ya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, tolong koreksi kami. Berarti ini gue nih parah banget nih ngasih infonya nggak betul nih ya. Tapi jadi mungkin kalau menurut info yang di sini yang gue dapat, dia karena termoplastik dan double visor mungkin ditujukan untuk daily rider gitu ya. Jadi buat orang-orang yang pakai helm sehari-hari, karena kan kalau lo pakai double visor lebih enak ya, lo berangkat pagi silau, lo pakai double visor, pulang tinggal buka double visornya, clear, aman gitu. Tapi ini sangar banget ya kalau untuk jadi daily ini ya, racy banget. Malah kalau menurut gue ini lebih cocok buat balap loh, modelnya balap banget. Ya, tapi nggak tahu ya, ini tuh kemarin di Thailand Moto Expo. Jadi kita tunggu aja kedatangannya di Indonesia. Harusnya sih
nggak lama ya harusnya ya, harusnya nggak lama. Jadi karena nanti siapa tahu ada barangnya datang ke sini kita review. Oke, mantap. KHT R2R. Dan selanjutnya ada dari helm lokal juga ya. Ini juga lumayan ternama dan ada beberapa pembalap MotoGP juga yang sempat pakai helm ini di MotoGP. Salah satunya Karel Abraham sama Tito Rabat kalau nggak salah dulu ya. Ini adalah helm NHK dan dia juga mengeluarkan satu helm baru, tapi kalau NHK ini half face-nya ya, tipenya adalah R1 Max. Bah, ini jadi helm half face tapi modelnya tuh kalau menurut gue sporty ya. Dia garis-garisnya tuh garis-garis sporty, udah gitu ada spoilernya di kanan kiri gitu kan. Terus ada double visor juga, jadi kalian bisa pakai harian enak. Terus menurut mereka ini ada comfortable interior liner dan aerodynamic long spoiler. Ya, jadi kalau dilihat dari samping sih ganteng karena ada spoiler ke belakangnya gitu. Jadi lebih racy lah, lebih racing gitu, lebih ganteng kalau dilihat. Terus NHK ini juga sebelumnya kan dia lumayan banyak ya ngeluarin helm-helm half face gitu. Kalau nggak salah sebelumnya ada R6. Nah ini R1, jadi mungkin yang lebih tingginya kelasnya dan lebih bagus gitu. Cuman gue gak tahu sih ini berapa harganya, belum keluar juga. Warnanya ya menurut info tuh ada banyak banget. Nih gue sebutin ya, ada black, black dove, red Ferrari, pink magenta. Ya jadi buat teman-teman yang cewek-cewek lagi nyari helm half face juga bisa. Ini terus ada gunmetal, yellow, white, light gold dove. Anjir, keren juga. Gue penasaran warnanya kayak apa. Dove tuh kayak apa? Light gold dove. Emas. Emas terang tapi dove. Tapi dove. Keren, keren. Terus ada royal red. Nah mungkin ini beda ya sama red Ferrari. Sama candy blue. Wah banyak banget. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wancur, 10. 10 warna di satu tipe helm. Jadi kemungkinan kalian bisa milih. Dan ada kemungkinan juga berbeda dari yang lainnya, ya kan? Oh, cakep. Oke, jadi itu udah ada berita 1, 2, 3, 4. Berikutnya dari helm lokal juga. Helm lokal yang kemarin baru ngeluarin apa namanya? Helm baru, yaitu NJSS Cross. Ya. Jadi NJSS Cross ini kemarin kan keluar itu motifnya gue lupa namanya. Tolong ya ntar dicariin ya motifnya yang lamanya apa namanya. Terus ada yang karbonnya, karbonnya juga macam-macam. Ada force carbon, ada twill, sama spread toe. Ya, jadi ada macam-macam. Nah sekarang mereka ngeluarin motif baru yang lebih keren, lebih gaul, asik. Lebih atraktif sih kalau menurut gue ya. Namanya adalah S-Cross Storm Blade. Storm Blade apa Storm Blade? Storm Blade. Storm Blade. Ya, jadi ini adalah S-Cross Storm Blade yang ini adalah pembaharuan grafis. Ya, jadi sekarang ada selain polos grafis yang sebelumnya, sekarang ada grafis baru si Storm Blade ini. Jadi makin banyak pilihannya kalau kalian suka sama helm NJSS Cross ini, karena memang helm ini juga salah satu helm adventure touring yang shell-nya itu nggak terlalu besar gitu ya. Untuk helm lokal ya, untuk helm lokal ini shell-nya tuh nggak terlalu besar, jadi cocok buat teman-teman yang badannya pun nggak terlalu besar gitu. Makin mengerikan ya, makin banyak gitu. Tadi KYT udah, NHK udah, NJS udah, ya kan. Ya sekarang nanti kita tunggu lagi, siapa tahu ada helm-helm lain yang akan keluar atau mengeluarkan motif atau model baru. Jadi kita tunggu bagaimana pergerakan perhelman lokal Indonesia. Oke, terus masih dari NJS juga ya. Jadi NJS ini lumayan banyak mengeluarkan
produk di tahun-tahun di akhir tahun kemarin ya. Salah satunya adalah spoiler baru untuk kalian yang pakai NJS ZX1 atau Kairos. Gitu. Jadi ya kan tadinya si spoilernya itu apa ya, 2D gitu. Jadi cuman set gitu doang kan, satu lapis doang gitu kan, satu lapis doang. Nah, ini sekarang mereka ngeluarin yang V2. Jadi 3D bentuknya. Jadi full gitu. Jadi enggak cuman set jadi satu lapis, tapi bawahnya ada juga gini ya. Dan ini bisa kalian pakai di Kairos atau ZX1 R atau ZX1 biasa juga bisa ya. Terus selain spoiler, ini juga salah satu yang keren menurut gua, karena nggak banyak pabrikan helm, bahkan pabrikan helm luar, yang mengeluarkan visor fotokromik. Anjir, fotokromik men, itu keren banget. Karena apa? Jadi buat kalian yang belum tahu ya, visor fotokromik ini sebenarnya visor yang bisa berubah warna gitu. Jadi menggelap ya Ji ya. Warnanya iya menggelap sih ya. Saya sebenarnya ini tuh banyak di kacamata sebenarnya. Banyak beredar itu adalah kacamata fotokromik. Jadi kalau kalian dalam ruangan itu clear, begitu kalian keluar karena UV dari sinar matahari, dia tiba-tiba jadi gelap gitu, warnanya menggelap. Nah, di helm ini ada sebenarnya beberapa, tapi nggak populer. Karena apa? Karena memang harganya lumayan mahal. Show itu ada kalau nggak salah. Show itu nyempet ngeluarin. Array juga kalau nggak salah ada. Nah, di helm lokal gue belum pernah dengar ada helm dengan sistem fotokromik kayak gini. Dan NJS tuh udah ngeluarin guys. Ya, jadi dia ada buat ZX1 ada, Kairos ada, S-Cross ada, ya. Dan nggak cuma ada, tapi ada dua tipe. Jadi ada fotokromik yang iridium, ada juga yang smoke. Dan ini enak banget dipakainya, bener-bener enak. Jadi kalian ya udah tinggal pakai satu visor. Kalian nggak, buat kalian yang nggak suka double visor, enak banget. Jadi siang kalian keluar, dia ngegelapin, ya walaupun gelapnya nggak full smoke gitu ya, smoke, dark smoke, enggak, tapi light smoke, tapi lumayan banget meredam panasnya sinar matahari. Karena tadi ada ini, gue minum dulu ya. Tidak disponsori, tapi ini bisa jadi contoh kalau ada produk yang mau placing di RC Video ya. Ya, masuk. Masuk ya. Kontak ada di bawah. Ya, langsung kontak aja, siapa tahu ada yang mau masuk gitu kan. Bisa, aman. Ya, oke. Okay. Tadi nyampe mana? Oh, fotokromik. Visor fotokromik. Jadi kalian bisa pilih dari smoke atau iridium. Untuk S-Cross ada, Kairos ada, ZX1 ada. Ya, dan harganya tuh masih sangat make sense. Ya, masih di bawah 1 juta harganya. Untuk visor fotokromik. Gua sendiri pribadi pakai daily. Dan memang enak. Ya, jadi keren NJS. Semoga pabrikan-pabrikan lain juga bisa mengikuti jejaknya. Jadi kenyamanan terutama untuk yang apa sih istilahnya kalau yang pakai sehari-hari itu apa? Daily. Iya, pakai daily. Berangkat pagi pulang malam. Berangkat pagi pulang malam, ya kan, mencari sesuap nasi. Jadi enak banget pakai visor fotokromik ini. Nah, itu dia teman-teman. Ya, beberapa berita hangat tentang dunia permotoran. Ya kebetulan yang kita bahas sekarang lagi helm semua ya. Tapi nanti kan macam-macam gitu, siapa tahu ada balap apa gitu. Ya kan? Ya udah, makasih teman-teman udah nonton. Ya jangan lupa kalian kasih ide namanya apa ya di komentar. Nama segmennya apa? Siapa tahu ada yang bagus, ada yang oke. Okay. Yang oke okay kita pilih. Dapat merchandise RC gimana, Ji? Yoi. Mantap ya? Ya. Mantap ya? Sip. Buat teman-teman yang ngasih nama dan terpilih akan kita kirimin merchandise RC. Oke? Okay? Sip. Mantap. Sampai ketemu lagi di RC Video berikutnya. RC Moto Garage. Bring you safety. Dadah.